Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kali ini Amy nak tunjuk cara-cara potong dan cangkuk matakai umpan ikan. Cara-cara potong dan cangkuk matakai ni pun penting jugalah. Terutama bila kita mancing di laut dalam lah. Okey, kita hendaklah potong umpan ikan kita tu menyerong sikit. Jangan terlalu menegak. Contoh macam yang Amy potong ni lah. Tujuan kita potong umpan ni secara menyerong supaya umpan kita tu nampak cantik lah di dalam air. Lagi satu, dia akan beri kesan yang lebih baik apabila ada arus dan boleh menarik perhatian ikan. Okey, kita potong macam inilah. Kita agaklah potongan kita tu agak dengan target ikan dan saiz mata kail lah. Kita biasa guna umpan potong ni bila kita target ikan yang saiz kecil lah. Target saiz kilo, 2 kilo. Tak perlu guna umpan besar-besar. Jadi yang ni Amy guna mata kail saiz 40. Okey. Cara cangkuk umpan untuk bahagian kepala, Amy showkan sahabat-sahabat cangkuklah macam cara yang Amy cangkuk ni. Okey, kita cangkuk biarlah daripada bahagian bawah mulut ikan. Bukannya kita cangkuk dalam mulut ikan. Sebab apa? Bila kita cangkuk macam ni, apabila umpan kita labuhkan ke dasar, mulut ikan ni tak terbuka lah. Jadi tak ada rintangan air lah. Kalau kita cangkuk macam ni, mulut ikan tertutup. Dan masa kita turunkan umpan, umpan tak akan berpusing-pusing lah. Yang penting umpan kita labuh tu tidak berpusing-pusing. Kalau dia berpusing-pusing, nanti dia akan berbelit dengan main line kita lah. Jadi keadaan umpan jadi tak cantik lah. Kita tunggu strike, rupanya umpan kita berbelit di atas. Jadi macam inilah Amy cangkuk mata kail untuk bahagian kepala ikan. Okey, sekarang Amy tunjuk cara cangkuk pada bahagian tengah ikan pula. Ada macam-macam caralah boleh cangkuk. Tapi yang paling senang dan praktikal, Amy lebih senang suka cangkuk macam ni saja. Sekali cangkuk sudah cukup. Senang saja. Nampak mata kail biar tembus di bahagian sebelah. Jadi bila ikan makan memang senang strike. Kita jangan apa-apa teknik cangkuk umpan, kita janganlah tanam mata kail kita di dalam isi ikan. Sebab bila ikan makan memang payah serat. Okey, untuk bahagian ekor pula kita cangkukkan biar ke belakang sikit. Jangan terlalu tengah-tengah. Jika kita cangkuk tengah-tengah, bila kita labuhkan umpan ke dasar, dia akan jadi senang berpusing-pusing. Jadi kalau kita cangkuk macam ni, umpan nanti turun dengan cantik lah. Dia tidak akan pusing-pusing dan berbelit pada main line di atas. Teknik cangkuk umpan ni pun sebenarnya main peranan jugalah untuk menarik perhatian ikan. Kadang-kadang tu kita salah cangkuk umpan, jadi persembahan umpan di dasar tu tak cantik. Jadi ikan pun kuranglah. Kurang berminat nak makan umpan kita. Itu salah satulah sebabnya kita penting tahu cara cangkuk umpan yang betul. Okey, jadi inilah sebersedikit ilmu yang dapat admin kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Semoga ia bermanfaat dan berguna. Selamat mencuba dan terima kasih. Terbaik.